Nah, kau jaga. Menjumpi pangkah pokok pokok. Aduh, tidak benar. Ku jejak jalan yang berliku, membara jiwaku, memburu impian. Kita buat main memo. Dia pandai apa? Haji. Pangkah pokok. Saya boleh segalanya. Oh, begini. Kawan-kawan. Nah, nah. Pi tunjuk kat dia oi, sekali. Pokok mana? Pi, pi, tu pokok dah. Pokok ni. Ha. Noh, ha banyak je. Sudah. Tak bau ah. Kami. Ha? Kami. Hai. Tak apa tu anjing bau hau eh. Ha? Tak apa. Dia tu. Rakam dah aku lah. Ni. Rakam dah. Tak tahu ni buat benda ni. Ha? Kita tuan bawa aku ni. Tak apa? Hei, bagi tahu buat tu. Oi, ni. Oi. Boleh tak? Boleh, boleh. Apa ni? Boleh, makan, makan. Ha? Boleh, makan, makan, makan. Boleh tak? Boleh. Makan. Pasal hobi. Mana ni? Mana ni? Wih! Apa lu? Woi! Di mana? Dia ikut Amir buka melawak lu! Subuh hari ni. Awaklah yang banyak sangat. Aduh, hijau. Jadilah sikit. Tak tengkoi lah ni. Aduh. Tik nyorek lah. Oh. Sakit awak nyuk-nyuk lah ni. Menon tak nak aku belok liat. Hei. Nuk tak menon budak ni. Hei, anak betul lah. Oh. Ha. Kau buat apa kalau kau? Ha? Ni TikTok ni, Pak. Buat ni satu dunia tengok viral ni. Hardam. Panas. Ihlah kelaku. Aku ni ajak kau matang ni nak suruh tolong aku. Bukan main benda tak tuan punca ni. Awak lah kau ni ha. Ni kami tu ajut. Ni semua ada tiga pokok. Allah, aku tak tahulah. Buat lorak lah orang tua ni. Takkan nak macul. Hei. Acut apa? Baik acut. Hei, pergi dong. Pergi duduk. Acut ni. Let's dekat acut. Kita acut tak acut apa kot dua. Yo. Pergi dulu lah. Lah, dekat pokok ni apa macut. Apa baik yang acut lah. Acut. Amboi. Berat tu ni. Oi, saya pisak. Ni pokok lima. Oh, silap pokok lah. Apa pokok tu? Duk hingap pempeng. Kata tahu ke? Dua kena ah? Oh. Wish. Dia kira demo tu, pergi tu. Pokok tu. Nak tahu aku, Kamar benda ni orang-orang tu. Dua kena tu. Aku tak makan orang yang pokok tu. Pokok yang elok. Kau berbuh kot. Dah dia pun buat gini. Mana aku tahu. Aku duk tengok. Ish. Sembok. Semua kau tahu setuk mu. Oh, setuk aja itu sepokok semua. Tu dia mampu ibu. Patung bubu wayo yureo lah itu ni. Wayo dia. Patung bubu ho. Abu biru waya lau kau bukan biru hijau. Bingung. Hui aku. Tapi nak pergi tak boleh. Anak dia. Masa boleh dia. Dah. Anak dia tu sini kena lah. Lemah poi aku tengok pula tu. Yang pok tu.
tua tak larat dah. Yang enok tu duk main apa, apa benda apa? Tok tik je. Apa tok tik? Tok tik. Tok tok oi. Tok tok. TikTok. Ah ni TikTok. Oh. Aku kesian dengan kapok dia tu. Tu tengok kesian tu. Anak tu ish. Hei, aku tak boleh dengan budak tu. Aku tengok kecil besar dia tu. Anak tu jadi geno lah. Dengan rambut karat. Macam terbuat, orang terbuat. Tak boleh pakai lah budak tu. Uish, siapa tak mana dah dalam nampak aku. Tak ada menandung. Mana ni kot? Sepuhun kayu daunnya rimbun. Wih, dengan palu pelah kami kau duk sembok. Apa masalah kau? Nung belah kau tu. Belah kau tu panggil kau tu akan tengok ambil sama yang kau. Sama tinggi yang kau. Oh silap ah. Tengok pagi yang ayang kau duk acu tadi. Eh budak ni noh. Awak jadi aku tu ah. Ha, patutlah kau nak tahu budak-budak lo. Ketawaan jui. Lo ni gini ah. Ada lepak-lepak. Kita pergi jumpa orang tu dah. Ui, ketaklah sakit pinggang tu. Patutlah orang tu ni duk ngeluh. Jauh dari tengah. Pak! Pak! Berat? Kau berat? Belok liat lah budak ni. Menuk. Awak apa nak mandi? Kau nak mandi sungai tau? Tak lah, aku nak suruh kau pergi cari gaji ke. Mana? Gaji pun kerja 3-4 mudik tak nak kena gaji je. Lah, aku tak awet dengan kau ni. Gaji pokok. Uih, gaji pokok lagi lah. Gaji tak nak boleh. Oh, tak nak bagi yang ketekut baik. Gaji yang duk tebang pokok tu, bingung. Oh, cerita bagi penuh. Hei. Gaji tu tak ada kita main tak main ni. Ah, kau yang duk main dengan budak nak tu. Gau-gau lagi aku tu tak. Pada kita bagi balik ke pok. Eh, tak ada. Siapa perak anak ni? Ada pok ambil. Tak ada ke aku? Siapa perak ni? Mak aku tu tak ada kerja lain lah. Tu budak kau naik motor scrambler. Pima kau ni air tu. Oi, kita dah ingat lepa dah perak ni. Lagi. Aduh. Hak ni macam ni. Bunyi kau dalam eh. Ah. Allah bunyi. Nampak pilok tajam tu. Assalamualaikum. Cik. Waalaikumsalam. Ni, cik. Bangkit dah. Aku tak larat lah nak bangkit. Pakcik, ni kami mah ni ada kes ni. Ada dua kes ni nak mah cerita ni. Apa dia? Pak Mula tu. Meran anak pakcik tu. Bidu semua acuy kena pokok kami. Allah. Langgak arah tu. Kebun. Tapi satu ni. Dah lama cun di muka ni. Muka kita dah berlubian lah. Lagi teruk tu. Allah. Aku pun bukannya orang dah ni. Okey. Awak lah yang budak tu. Kaki aku ni dah lah duk nyoi. Dah. Aku ni bukannya lara. Dah. Kerak tu. Hei, budak tu bukan mah ditegur. Wah. Aku ni nak kota. Dah. Awaklah. Allahu Akbar.
Cui, kau tu buat nak tayo. Woi, woi, woi. Oh, bunuh ha. Okey, pakcik sambung balik. Aku ni tak lah, aduh fikir lah. Yang gaji pun hilang. Itu mana aku ma budak mana dah. Ma duk pangkah. Bagi hilang pangkah tak ketahuan halo. Nak bagi papu pokok ke okay, yo. Aku ni lah. Kenapa tak ada ke gaji-gaji pagi aku pinjam sat. Abang aku nak pangkah ni. Ha oh, pakcik. Tak apa dah gaji tu hilang, baik pergilah. Kita bagi kat kami. No. Bagi boleh pinjam dulu. Dah tak ada kan? Ha. Ha nanti dah kita ambil nak. Ani gaji bagi pinjam dulu nak. Ha. Tak jangan main masuk-masuk hari. Oh, baik. Amoi. Berjenis eh nak ulu. Oi. Cakok jenis tu, cakok tu. Ye. Cik. Tak yahlah ni. Tajam tu. Ni. Ni pasal hak yang masalah panggil yang anak pak cik buat tu tak apalah. Kami maafkanlah. Lagu ni ya pak cik. Ha. Petani kami buruk. Okey kami cuba pak cik. Lagi mudah kami bukan nyati ringan ni. Benar-benar ni. Ha. Tak apa mah lagu tu. Mah lagu tu selesai. Ha. Betul tak apa nak. Ha boleh. Tak balik ya. Assalamualaikum. Ha. Waalaikumsalam. Jumpa je. Ha baik. Alhamdulillah lah. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Asyik titik peluh aku ngai. Dalam rumah ni. Ni dengan duit ni aku nak bagi bonus sikit kat budak-budak aku. Nyetik mah lagi. Kata nak mah petang ni. Assalamualaikum. Salam. Okey. Fuh, hari ni hari slow menang ni. Oh, amboi. Kenapa aku nak jek aku nak buat tu lah. Ni, okey. Kami mah ni ada nak mengadu sikit. Buat apa tau? Ada orang di kampung tu. Dia buat buat halu mana, buka ladang halu mana. Tapi buh dia aku buat. Ada masalah betul-betul. Tapi tengok cara pakasan dia pun macam silap. Cara pangkas pun pakai padu. Tu petang ni nak ajak apa toke pergi sana. Pergi kat orang tu. Tak buat apa nanti petang ni aku tengok tak. Kebun tu. Okay tau. Ha ni elok lah ke pemain ni aku nak bagi duit bonus ke apa. Orang sikit. Boleh lah. Nanti tak. Allah tak dandat. Nah. Kakak sikit. Terima kasih buat lah. Kakak sikit lah. Ha dia yang nak beli tak tahu elok. Man ni. Yo yo yo. Ha. Okey lah. Mana ya? Ya bo. Dah lah. Untik makan mo. Tumpu ya bo budak-budak ni bagi. Ha? Abang Cik! Cik! Amboi. Jenis kebun Abang Cik tau. Kau mana? Asli. Mak jumpa Abang Cik ni. Orang kerja masa kita mak jumpa Abang Cik. Oh, kau tokeh tau. Haa, kita lah. Tokeh budak dua-dua ekor tau. Haa, kita. Ni Pak Cik tak kena ni buat lagu ni. Mak lagu ni Tik mak berboh sampai kesudah Pak Cik. Awak lah. Aku tebah cauh dah ni. Lah ni lagu ni. Oh. Isu pak cik ikut saya. Isu Jabatan Pertanian depa buat program bak pangkasan. Pokok pelau ni, cabang-cabang pelau. Isu pak cik bawa anak pak cik kali. Kita pergi sana. Depa akan tunjuk semua bak pangkasan pokok pelau ni. Ada no majlis lagu tu. Tak nak tahu aku ni. Mula pukul berapa? Pukul 8:30 pagi. Ni makan tak tahu ni. Tobi yang orang hutan tu. Tanya orang. Yang bukan boleh duduk melengkat lah apa. Tapi ni Tobi tanya orang semua. Tanya apa pendapat orang apa semua. Ngaji semua. Tanya abad kat pakcik tu, anak pakcik tu. Merat. Oh, abad kat Merat tu. Bagi dia tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abu. Kau mak kebun aku ai tu. Kau nak pangkas di padu. Kau. Pakcik kenal dia? Mak tak kenal. Nu buat cakap pandai tu dia pun nak ada pani juga. Abu. Kau mai buat apa? Aku pun mai belajar juga. Macam kapo juga. Kali lima ya. Elok ah.
hantu, hantu dengar apa kata ada itu. Oh ingat kau dengar roh ada. Cish. Assalamualaikum. Hey, bersalam. Ya. Ya ya. Ada apa? Ya, dit nak map kita nak bawa pak cik ni nak bak Toyota bak ada bak pangkat lah. Oh, pangkat sarung mana? Pak cik dari Padang Melangi. Salam. Saya dari kampung Padang Melangi. Padang Melangi nama apa pak cik? Kampung Padang Melangi. Dekat-dekat ni apa? Anak dah. Oh, anak dah. Saya ni dengar kata tadi ada apa nama? Buang kau. Dengar kata ada kursus pangkasan ke apa gitu? Ya 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 ha memang. Jadi kita ada kursus pangkasan ah. Ha. Pak cik ada tanam pelam ah? Ada, ada nak buang 80 pokok itu. Oi, banyak ah. Kau tapi, kaya ah. Oh, taklah total sangat. Boleh lah buang makan hari. Ha. Betul saya ni nak tanya awak pokok saya ni tak apa mah, tak apa mah beboh. Pak cik ada buat pangkasan ah pokok tu? Ih sayang saya nak pangkas pokok-pokok tu naik elok dah. Oh. Oh jadi adalah pakai-pakai tu kata kena pangkas tapi saya tak tahu nak buat lagu mana. Oh tak tahu buat macam mana. Oh. Okay, kalau macam tu pak cik mai hari ni memang kena dah masa dia. Ha. Memang kebetulan hari ni pun kita ada buat khusus kita tunjuk kat orang macam mana cara pangkasan. Macam mana nak pangkas pokok pelam ni. Memang yang tu kerja Jabatan Pertanian kita nak ajak orang. Okey jadi pak cik mai tanya kat kami Jabatan Pertanian ni memang kebetulan kami boleh tolong ajak. Bukan setakat pangkas aja. Benda lain pun kita akan ajak macam mana nak uruskan supaya pokok harum manis pak cik tu keluar buah. Okey. Pak cik ada nak tanya apa pasal ni? Nak kak tu nak pangkas cabang tu. Tak mana? Pok atas sekali ke pok tengah ke padu? Pokok berapa tahun dah? Pokok tu adalah 6-7 tahun dah. Besar dah lah. Tapi keluar buah dah kot sebelum ni. Keluar tapi nanti mah banyak pun. Banyak-banyak tak buah. Dia maksudnya mungkin ada cara pakcik uruskan pokok tu tak kena cara. Sebab pokok harum manis ni dia manja, dia ada cara dia kita kena urus. Baru dia boleh keluar buah banyak, buah elok, boleh jual. Ni anak ni dia duk tolong buat tak? Tolong gitu pun nak main TikTok. Hei, tak apa-apa. Hari ni bawa mai dia. Jadi boleh belajar sekali. Nanti balik tolong pak. Macam mana nak buat nah? Ya, okay. Ya, ya. Jom kita pi duduk. Kita pi kat sana, depa tengah duk buat. Jadi kita boleh tunjuk terus. Kan? Pak cik nak tanya apa pun boleh tanya terus di sana. Baik. Jom kita pi tang tu. Ayuh. Okey, pak cik. Ya. Jadi kita duduk kat pokok pelam dah. Okey, kebetulan ni pegawai saya ni. Dia ni pakarlah bab-bab nak tunjuk bab pangkas ni. Jadi dia akan tunjuk khusus, dia akan bagi khusus tunjuk cara pak cik macam mana nak pangkas pokok ni. Pak cik tengok ni pokok di belakang kita ni. Dia akan tunjuk macam mana nak pangkas. Pokok pak cik ada apa ni? Gaya tu. Tengok-tengok. Cao umat tinggi ya. Ada apa ni? Ada umat ni ya. Lagu tu lah. Pak cik ni lah pokok yang macam pak cik kata pokok pak cik tadi. Macam ni kan. Okey so. Pasal apa kita kena pangkas pokok ni? Pasal apa pak cik mai jumpa kami nak pangkas pokok? Tak tahu pekak kata nak kena pangkas sebab timah keluar buah sangat. Oh, timah keluar buah. Okey, pak cik tengok bila buah pelam ni, dia berbuah di hujung, dia berbuah di hujung-hujung sini lagu ni. Lepas tu bila kita, dia berbuah di hujung, kita, bila lepas berbuah tu kita kena bagi dia mudahlah perangai dia. Dia nak dia sentiasa muda. Menggalak ah nak. Sebab tu kita kena pangkas. Okey, lepas tu ni ada pekerja saya depa duduk tunjuk cara pangkas. Okey, pertama sekali kita nak pangkas, kita nak bohong pokok ni bagi dia rasa dia muda. Bila dia rasa dia muda, dia nak keluar bunga lah. Bila dia keluar buah lah kan. Lagu orang je lah. Lagu orang. Macam saya orang muda, macam pakcik dia tak mau. Okey, lepas tu okay, kita akan buang di mana kita kata kita akan buang dahan yang rosak. Yang pakcik tengok mana ada rosak, ada ulat-ulat makan tu potong buang. Lepas tu yang bersilang lagu ni tu kita kena buang. Sebab dia akan rosakkan pokok ni. Jadi kita buang bersilang. Lepas tu kita kata bila kita duduk bawah ni, kita tak nampak pun cahaya matahari sampai ke bawah ni kan. So kita nak cahaya matahari kena belakang. Kena belakang. Tak kena jadi kulat macam ni. Ni kita panggil cendawan angin. Jadi batang dia dicabut. Dia jadi kulat. So kita nak cahaya matahari masuk bagi dia tak kena kulat. So mereka akan buang lah. Kita kata satu lagi kita nak buang tunas hayak. Tunas hayak yang dia naik cecok tegak tu. Tu kita tak mau. Sebab tu dia makan baja saja. Dia tak keluarkan buah. Kira membaziak. Yang ni kita kata bekas cabang. Bekas apa? Bekas tangkai buah.
So kita kena kerat buang lah, kita kena undur dua ruas belakang. Ah, lagu tu. Ah, kena beli ke tu mesin yang lima gitu. Mudah sangat. Ah, mana buat lagu tu? Ni awak nak tahu ni yang mudah sangat angkat je apa? Tak nak tanya abang nak beli kedai Cina tu, mana nak sebut tu mudah. Pakcik gaji biasalah, macam pakcik tahu lah, kita panggil gaji tangan. Macam nak pergi panjang sikit, kita buh lah apa ni, buluh. Lepas tu ni kita panggil skatis lah pakcik. Kita kalau orang kampung panggil gunting tangan. Hak sampai-sampai tangan tu kita kerap pakai ni lah. Tapi kalau hak tinggi tak sampai, kita guna hak ni lah. Hak ni yang mereka duk panggil menatang meraga, long arm pruner tu. Kena meraga dah ni. Long arm pruner tu, hak ni boleh biji kedai RM350 pakcik. Kenapa tu? Boleh sangat. Mana kau tu? Ya, hak ni hak tinggi-tinggi tak sampai tu kita kerap guna ni. Halus-halus tu boleh. Halus-halus boleh guna hak ni lah. Lepas tu hak besar-besar batang paha tu, pakcik jangan duk kerap guna hak tu, patuh. Ni kita panggil gergaji enjin bergalah. Macam kita kata chainsaw jugalah tapi dia panjang. Ni pun kita gunalah. Maknanya kita memudahkan kerja kita lah. Mahabah nak pemudah tu. Kita gagah beli. Tak riau lah. Lepas ni nak pangkah harus senang lah mudah. Terima kasih lah. Terima kasih lah. Bagi tangan kat pecik kita ni. Ni lepas ni apa-apa cerita pun, apa-apa cerita pun kita pergi rujuk kat Jabatan Pertanian Polis tu. Elok sangat lah tu. Kita pun nak mai ke Jabatan Pertanian Negeri Polis ni. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya pasal pertanian ni, mai ke Jabatan Pertanian Negeri Polis di Bukit Temiang. Kita ada pegawai, ada kemudahan semua, kita boleh tunjuk terus kat pakcik ke. Kalau orang-orang kampung ke kan, kalau ada kawan-kawan kat kampung duk pergi sembang kedai kopi apa, abang mereka nak tahu apa pasal pertanian, mai ke Jabatan Pertanian. Jangan dengar orang lain cakap. Kita pun bukan mahu percaya orang lah duk sembang ni kedai kopi tu. Kadang-kadang cakap pandai ha. Cakap bukan main, tapi buat kopi pun. Lalu kita mahu tanya, tak boleh senang. Tak lah, kalau macam pakcik pick up macam tu, bagus. Yang kita mai tanya tu. Terima kasihlah cik bawa mai pak cik ni kan. Baik. Bawa pergi sama mai. Terima kasihlah noh. Okey, sama-sama. Sama-sama pak cik. Lalu. Hello. Ajuk. Ajuk. Ajuk gitu. Terima kasihlah noh. Sama-sama pak cik. Lembui di tangan ni. Saya pakai lipstik. Okey. Terima kasih noh. Okey. Lupa nak galau. Okey. Jom noh. Eh, elok jalan. Baik. Tengoklah bawa. Jom noh. Jalan yang berliku membara jiwaku memburu.